Yang kita tahu dari pisang dan telur adalah dua macam bahan makanan yang terangkum dalam pasihat 5 sempurna. Pisang dan telur menjadi nutrisi yang baik bagi manusia. Tetapi tahukah Anda, jika keduanya ditanam di dalam tanah, ternyata mempunyai khasiat yang luar biasa. Nutrisi dari kombinasi keduanya juga dapat dinikmati oleh tumbuhan. Fungsi pisang dan telur ketika ditanam di dalam tanah bisa bermanfaat sebagai pupuk yang berkhasiat. Seorang pengguna internet, Gary Pilarczyk, membagikan resep tersebut dan mempraktikkan langsung di kebunnya. Dalam video yang diunggah, pisang dan telur ditanam dalam tanah. Lalu, tanah tersebut ditanami tomat, dan hasilnya luar biasa. Pisang dan telur dapat memberi makan tanaman, karena kombinasi keduanya mempunyai kandungan yang kaya akan sulfur, nitrogen, dan kalium. Campuran zat semacam itu yang juga biasa digunakan oleh pupuk dengan harga yang cukup tinggi. Tidak ada tambahan pemupukan, hanya dengan telur dan pisang yang ditanam. Seiring waktu, telur dan pisang akan membusuk di dalam tanah, dan semua kandungan gula dan nutrisi akan diserap oleh tanah. Kemudian, diserap oleh tanaman. Jumlah kandungan yang diberikan pun setara dengan nutrisi yang ada di dalam sebuah pupuk.